Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillah hari ini saya berjaya buat satu kelas. Kelas asas YouTube. Okey, ini bersama dengan saya punya peserta semua. Alhamdulillah hari ini saya ajar mereka bagaimana kita nak search keyword dan keyword yang berpotensi, bagaimana kita nak forensikkan keyword dalam YouTube. Bagaimana nak buat konten yang bagus dan bagaimana nak edit video, edit picture, edit thumbnail dan bagaimana nak gunakan editing macam kan master. So semua itu saya ajar dalam saya punya kelas asas YouTube. So alhamdulillah ramai yang berpati. So kelas kali ini memang peserta saya ramai. Ada yang 50-an, 60-an. So mereka semua very excited lah nak belajar. Sampai 500 patah sebab yang dia sini pasal dia. Okey. Kalau kita buka laptop, kat mana lagi? So kita buka ni. So dia jadi cantik, profile YouTube kita tu jadi kemas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita baru saja selesai kursus YouTube dengan key quarantine hari kita. Alhamdulillah, saya rasa satu kursus yang sangat bagus, terutama macam saya lah. Sebab saya ini technosaurus, ini kali pertama baru nak belajar. Dan saya harap dengan apa yang saya belajar ini, saya boleh start to apply secepat mungkin. Dan saya dah target paling lewat, Mas ini akan keluar satu video daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila. Okay, hari ini saya belajar kelas asas YouTube yang dikendalikan oleh Master Nawawi. Alhamdulillah, sangat bermanfaat untuk beginner YouTuber macam saya ni. Dan insyaAllah lepas ni kita kena take action dan insyaAllah dalam 2-3 bulan hasilnya kita akan nampak. Ya, assalamualaikum. Nama saya Azatul Musli. Hari ini kali kedua lah saya datang belajar dengan Nawawi untuk YouTube. Dan sebelum ni saya adalah buat sebenarnya, dah ada buatlah YouTube channel tu. Tapi tak pernah ada orang view ke apa ke kan. So bila dah belajar tu baru tahu rupanya dia ada tips, dia ada cara dia, bukannya main buat dia. So bila kita belajar, kita ada ilmu, so kita tak penat, kita buat benda yang betul, insyaAllah ada hasil lah. Dan saya, bila kita dah tahu cara yang betul tu, kita senang nak buat kerja kan, nak plan kerja kita. So kelas ni sangat bagus dan insyaAllah saya pun dah showkan dengan kawan-kawan saya. So hari ni dah ada 2-3 kawan-kawan yang datang juga. Dan saya cadangkan jugalah untuk semua yang belum belajar, boleh datang belajar dengan Nawawi. Nawawi kalau ajar memang ikhlas, memang dia ajar sungguh-sungguh. Tinggal kita lah, nak buat tu tak buat lah, itu je. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Liza. Saya sangat gembira bila saya dapat belajar apa macam mana nak gunakan YouTube. Untuk berterus terang saya katakan, saya memang tak biasa dan saya memang takut lah when it comes to technology. Tapi saya bersyukur kerana apa ni Master Nawawi dapat mengajar. Dan walaupun saya rasa saya tak dapat semua 100%, tapi saya insyaAllah saya dan keluarga saya akan cuba. Dan saya pun berharap nanti masa akan datang Master Nawawi dapat menolong kami lah. Dan saya memang, saya cadangkan di luar sana, jangan takut, cubalah. Kita nak menjayakan bisnes kita, kita boleh berbagai cara dan saya kata ini adalah satu cara yang paling baik. Alhamdulillah, so selesai kita punya kelas asas YouTube siri yang keempat. So kita dah tengok ramai saya punya anak murid, saya punya peserta semua berpuas hati dengan kelas yang saya ajar. Sebab saya nak mereka semua faham tentang betapa bestnya untuk kita menguasai YouTube. Sebagai anda di luar sana yang nak sertai YouTube, sila saya boleh kontak dengan saya 014-840-7838. InsyaAllah saya akan sedia membantu anda di sana untuk bagaimana kita nak rankingkan video dan buat duit menggunakan YouTube. Sampai jumpa lagi. Bye.